Assalamualaikum dan welcome back to Noronoro TV. Chainsaw Man Part 2 Chapter 2. Chapter yang bertajuk 2 ekor burung. Alright, tuan tanpa membuang masa, let's get it. Mitaka terjaga dari katil sambil berita di TV melaporkan cuaca semakin panas dan Chainsaw Man masih belum munculkan diri pada minggu ini. Mitaka melihat pada cermin tingkap yang parut di muka, dia telah hilang. Dia yakin yang dia dah mati, so adakah semua ini hanya mimpi? Tiba-tiba seorang lagi Mitaka yang berparut di muka menegur Mitaka yang semua ini bukan mimpi. Mitaka diarahkan untuk menerima kenyataan. Kemudian Mitaka kena makan dan pergi sekolah, kalau tidak Mitaka akan dibunuh. Berita mengenai kematian guru kelas dan ketua kelas pun dipaparkan di kaca TV. Mitaka tetap berkata yang dia tak bunuh sesiapa pun. Mitaka yang berparut tu yang bunuh, dan apabila Mitaka cuba sentuh dia, tangan Mitaka menembusi badannya. Ini kerana orang tu hanyalah ilusi. Mitaka dah mati semalam. Perempuan yang berparut itu ialah War Devil yang telah menakluki badan Mitaka. Mitaka pun tak ada pilihan, jadi dia bergerak ke sekolah. Mitaka bertanya, kalau badan dia dah diambil alih, kenapa dia masih boleh bergerak? War Devil bagi tahu sebab separuh otak Mitaka dibiarkan masih berguna. War Devil masih tak dapat menyesuaikan diri dengan society, jadi dia tak mau identiti dia sebagai devil dapat dikesan dekat sekolah. Mitaka bertanya lagi, kenapa War Devil nak sangat pergi ke sekolah? War Devil menjawab, kerana Chainsaw Man ada di situ. Bukti pun dah ada di mana butang baju sekolah dipegang oleh devil yang dibunuh oleh Chainsaw Man. Butang baju sekolah tu ialah sekolah yang sama dihadiri oleh Mitaka. Mitaka tiba-tiba tak mau masuk semula ke sekolah dia. War Devil pun bagi amaran, kalau tak mau masuk, otak Mitaka akan dikawal sepenuhnya, sekaligus Mitaka memang akan mati kali ni. Mitaka tetap berkeras tak mau masuk ke sekolah, dan War Devil dengan serius cakap dia tak main-main yang kali ni Mitaka akan mati. Mitaka seolah-olah hilang semangat dan dia berkata dia lebih rela mati daripada masuk ke sekolah. Tiba-tiba datang Yoshida bertanya Mitaka, okey tak tu, nak tak saya tolong bawa awak pergi ke bilik sakit? Mitaka malu-malu jawab yang dia okey saja. Kemudian War Devil suruh Mitaka tanya Yoshida, kenal tak identiti rahsia Chainsaw Man? Mitaka suruh War Devil diam sat, tapi Yoshida yang terasa Mitaka suruh dia diam. War Devil ambil keputusan biar dia sendiri yang tanya Yoshida. Lantas War Devil bergabung dengan Mitaka dan dia pun bertanya Yoshida mengenai Chainsaw Man. Yoshida kali ni nampak parut di muka Mitaka. Yoshida berkata dia dengar kabar angin pasal Chainsaw Man dekat sekolah tu, tapi sebab dia baru berpindah ke situ, dia tak tahu banyak. Cuma yang dia tahu ialah Chainsaw Man ada dalam kelab Devil Hunter di sekolah tersebut. War Devil cuma berdiam dan dia mula menghampiri Yoshida. War Devil tiba-tiba bertanya, sudi tak Yoshida menjadi kekasih dia? Yoshida menolak pelawaan itu dengan tenang dan dia tinggalkan War Devil dengan Mitaka. Mitaka pun apa lagi, sambil tengah malu dia marah War Devil, kenapa pi tanya macam tu dekat Yoshida? War Devil mendedahkan bahawa dia mempunyai kuasa untuk menukar apa saja hak milik dia menjadi senjata. Jadi kalau Yoshida tu dia punya, bolehlah dia tukarkan Yoshida jadi senjata. War Devil nak tukarkan sebanyak manusia yang boleh menjadi senjata untuk dia berperang dengan Chainsaw Man. Mitaka terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh War Devil dan dia terfikir yang dia memang dah terlibat dalam perkara yang serius. Nak kena tukar orang jadi senjata, lepas tu nak kena pi berperang pula dengan Chainsaw Man. Devil tu dah bunuh cikgu dan ketua kelas Mitaka. Mitaka sedar yang War Devil ni bahaya dan lagi menakutkan. Nama Devil tu lagi kuat Devil tu nanti. Mitaka kalau boleh nak badan dia semula, tapi dia rasa War Devil tetap akan guna badan dia. Jadi Mitaka mahu bercakap dengan Devil Hunter mengenai situasi yang dihadapinya. Tiba-tiba War Devil ugut Mitaka kalau identiti War Devil dapat dikenal pasti, Mitaka akan terus mati. Mitaka tak boleh lari dari War Devil sebab mereka ialah orang yang sama. Sekarang Mitaka perlu join kelab Devil Hunter untuk mencari Chainsaw Man. War Devil turut memberitahu yang jika
Mitaka Chainsaw Man dapat dikalahkan, badan Mitaka akan dipulangkan. Mitaka bersetuju untuk menolong War Devil dan lepas dah settle dia nak balik badan dia. Dalam kelab Devil Hunter, first year students dialu-alukan. Mereka masih dalam pemilihan ahli kelab. Hanya yang terkuat akan dipilih. Jadi ahli yang baru sertai diarahkan untuk buat rondaan di bandar di dalam kumpulan yang mempunyai 3 ahli kumpulan. Mereka diberikan 1 minggu untuk bawa balik mayat Devil, laksanakan tugas tu dan barulah akan diterima masuk ke kelab Devil Hunter secara rasmi. Nak bagi adil, kumpulan akan dibahagikan oleh senior. Mitaka dipilih sekumpulan dengan Yoshida dan seorang lagi perempuan berkacamata habis chapter ni. Makin menarik nampaknya jalan cerita Chainsaw Man Part 2. War Devil dah macam Sukuna dah aku tengok. Mitaka ni pun makin lama makin cun pula. Aduh, teringat Makima aku. War Devil ni paksa Mitaka untuk lawan Chainsaw Man dan pikat banyak orang untuk War Devil kumpul senjata. Tapi Mitaka kalau boleh tak mau pun buat macam tu. Cuma kalau dia tak ikut, dia akan mati. Kira dia sekarang kena ugut lah. Jadi menarik lah nak tengok boleh tak dia lari dari ugutan tu, sebab fikiran Mitaka pun War Devil boleh baca. Dan aku juga excited nak tengok lebih watak Yoshida yang kita jarang-jarang nampak dia dalam Chainsaw Man Part 1. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter ni. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi Devil Hunter. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro Noro TV.